Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih sepanjang hari ini Engkau pelihara hidup kami. Kami boleh beraktivitas melakukan yang berguna dalam kehidupan kami, dan kami berharap menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu, ya Allah Bapa. Berfirmanlah, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami, memahami, melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan almanak AKBP sebagaimana tertulis dalam 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 9. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 6. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih setia dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan yang demikian. Pintu maaf terus terbuka. Apabila orang yang terus-menerus membencimu tiba-tiba diberitahukan telah meninggal dunia, apa ungkapan yang keluar dari bibirmu? Tentu kalau didaftarkan jawaban dari banyak orang, pasti akan banyak kata-kata yang kita dengar sesuai dengan ringan beratnya kesakitan yang dirasakan atau efek dari aksi kebencian itu. Namun dari semua jawaban itu akan bisa kita kategorikan menjadi, pertama, syukurlah dia mati, katanya. Yang kedua, apakah dia bertobat ketika dia mati? Itu yang kedua. Tetapi yang ketiga, mengampuni si pembenci dan bersikap positif. Pilihan mana kira-kira yang sudah pernah sobat lakukan terhadap orang yang membencimu? Saudaraku, Daud yang sangat dibenci oleh Saul bersikap dan berbuat seperti poin ketiga tadi, yaitu mengampuni dan berbuat positif. Kita semua tahu bagaimana kebencian Saul atas Daud setelah Daud diurapi Samuel menjadi raja bagi seluruh Israel. Berbagai upaya dia lakukan untuk melenyapkan Daud, padahal dia adalah salah seorang yang banyak berperan menghiburnya secara rohani di saat roh jahat masuk ke dalam dirinya. Ketika Daud mendengar kematian Saul langsung dari orang Amalek yang membunuh Saul bersama Yonatan, Daud sangat sedih. Lalu dia mengubah satu nyanyian ratapan dan menyanyikannya serta menuliskannya, dan itu tertulis di kitab orang jujur. Kemudian mengajarkan nyanyian itu kepada orang Yehuda. Bukan hanya itu saja, karena dia tidak dapat menguburkan Daud sebab dia telah disuruh Tuhan pindah ke Hebron. Setelah dia tahu bahwa orang Yabes Gilead telah menguburkan Saul, lalu dia mengutus orang-orangnya pergi ke Yabes Gilead. Dia menyampaikan pesan apresiatif kepada keluarga Saul. Pertama, dia katakan bahwa mereka akan diberkati Tuhan, termasuk kepada orang-orang yang menguburkannya atas sikap dan perlakuan baik menguburkan mantan Raja Israel itu. Dia berharap kiranya Tuhan akan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Tetapi yang kedua,
dan sangat penting bahwa dia pun akan berbuat yang sama seperti yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Itu artinya, sebagaimana kasih Tuhan terhadap orang yang berbuat baik mengurus jenazah mantan raja yang kurang populer di masa akhir hidupnya dan seringkali dimasuki roh jahat, akan dia kasihi juga. Dia akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada Saul saat kematian. Daud akan menjadi raja bukan hanya untuk Yehuda, melainkan untuk Israel secara utuh, lengkap. Seringkali disebutkan sebagai Israel Raya. Di dalam pemerintahannya akan ada kasihnya kepada orang yang mengurus dengan baik masa akhir hidup Saul. Walaupun Saul membenci dirinya, tetapi Daud tidak menganggapnya rendah, lalu mengabaikannya. Kita pun tahu kemudian bahwa dia memperlakukan baik anak-anak Saul di masa pemerintahannya. Itu berarti pintu maafnya tetap terbuka terus sampai di akhir hidup pembencinya dan keturunannya. Sobat renungan malam Shalom yang telah diampuni Tuhan, apakah pintu maaf kita juga terus terbuka kepada siapa saja yang membenci kita masing-masing? Jika masih ada sikap negatif terpendam kepada pembencimu, marilah pada malam hari ini dalam hati dan tekadmu kepada Tuhan, tidak akan membencinya lagi, tidak akan membalaskan dengan ketidakbaikan, melainkan akan berbuat baik. Pengampun seperti Daud, kita tahu menjadi raja besar dalam perjalanan bangsa Israel. Apakah kita tidak mau menjadi pemimpin besar dalam arak-arakan umat Tuhan sepanjang sejarah? Ingat, yang memberi pengampunan, yang terbuka hatinya untuk pengampunan, akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami berterima kasih atas teladan indah dari Daud. Kiranya kami menjadi pengampun yang terus membuka hati bagi siapa saja yang membenci, bahkan menyakiti kami. Tuhan, di saat kami mau beristirahat, kami mohon pemeliharaan, beri kami ketenangan, kesegaran kembali, sehingga besok kami boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah atau di rumah sakit karena sakit, berilah juga mereka kesembuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.